dengarkan sekali lagi kawan-kawan. Tanggal 1 Januari saat itu. Sudah lun puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Peduli Bener Meriah atau APAH menggelar aksi dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK setempat. Hidup KPK! Hidup KPK! Kita telah di depan. Aksi damai tersebut untuk mendukung KPK agar mengusut tuntas kasus korupsi di Bener Meriah, termasuk yang menjerat Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi. Terkuaknya praktik korupsi pelaksanaan dana otonomi khusus Aceh atau DOKA dalam bentuk fee mengindikasikan praktik korupsi telah menjadi tradisi yang dilakukan secara masif oleh pejabat-pejabat Provinsi Aceh, khususnya pejabat Bener Meriah. Jadi pada dasarnya kami turun ke jalan hanya untuk menyatakan dukungan kepada KPK bahwa KPK harus mengusut tuntas kasus korupsi tersebut sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, kami meminta kepada pihak-pihak terkait agar tidak ada provokasi, agar tidak ada pernyataan-pernyataan yang keluar dari jalur hukum. Pada dasarnya, kami ingin semua pihak menghormati proses hukum, menunggu putusan hukum tetap, dengan tidak menuding bahwa penangkapan kedua kepala daerah ini ada kaitannya dengan konspirasi politik dan adanya kepentingan politik lainnya. Kemudian kita berharap siapapun yang baik DPR, baik lembaga bupati atau lembaga dinas-dinas lain, ya kita silakan KPK untuk menelusuri siapa-siapa yang terlibat. Kita sangat mendukung, terutama dari aliansi tadi, adik-adik tadi, gerakan Peduli Bener Meriah. Jadi kita mengharapkan supaya bersabar, KPK lagi memproses siapa-siapa yang terlibat. Dari Redelong, Muslim Arsani, Serambi On TV.